السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشافينا ومولانا محمد Wa ala alihi wa sahabi wa man tabi yahuda Amma ba'd ba Wa ba qadukala Allah ta'ala Fil quranil karim wa wasdaqul qailin Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal ladhina amanu Ku wa ahlikum nara Sadaqallahu alazim azim Saudaraku kaum muslimin dan muslimat Serta pemirsa Yang diberkahi dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Puji syukur keadaan Allah senantiasa kita panjatkan Dan salawat serta salam pun kita haturkan Kariban junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa Saudaraku Para pemirsa Yang diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala Lebih dari Lima episode Al-Fakir sampaikan Keutamaan Kemuliaan manfaat yang besar yang diterima oleh orang-orang yang memperhatikan ibadah sholatnya. Dan lebih pula dari lima ekosid. Al-Fakir sampaikan bahayanya orang-orang yang melalaikan, mengabaikan, serta meninggalkan sholat lima waktu. Untuk itu, di hari minggu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Rajab Sa'ban dan seterusnya mari sama-sama kita berusaha semaksimal mungkin menjaga salat lima waktu kita menjaga dari waktu-waktunya berusaha pula melaksanakan salat lima waktu sesuai dengan kata Allah dan Rasulnya. nya terpenuhi syarat sah rukun dan kita dapat mengetahui hal-hal yang dapat membatalkannya sehingga sholat kita betul-betul sholat yang sempurna bila ini kita laksanakan bila ini kita lakukan bahwa kita sudah berusaha menjadi orang-orang yang menjaga diri kita keluarga kita daripada api neraka bukankah sebuah kewajiban kita sesama muslim khususnya untuk sama-sama kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka sebagai aman Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat tahrim ayat 6 bismillahirrahmanirrahim ya ayuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro wahai orang-orang yang beriman jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka salah satu dari kita menjaga keluarga kita, diri kita dari api neraka adalah melalui sholat lima waktu yang harus kita kerjakan sesuai dengan kata Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekaligus pula di hari Minggu dan bulan yang mulia Rajab, Syaban dan seterusnya kita jadikan bulan yang kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin di hari, minggu, bulan, dan tahun yang lalu, kita menjadi orang-orang yang melalaikan, mengabaikan, darkan, meninggalkan sholat. Kita jadikan bulan ini, dan seterusnya, bulan untuk kita menyesali, bulan untuk kita bertobat, yang kita tidak mengulangi orang yang melalaikan, mengabaikan, dan meninggalkan sholat. Kita bayar kekurangan-kekurangan kita melalui pelaksanaan sholat yang dikodok, Manakala kita ingat Solat-solat yang kita lalaikan, abaikan dan tinggalkan Dan kita berusaha memperbaiki Solat-solat kita di minggu, bulan, bulannya akan datang Sebagai komitmen kita bahwa kita ingin menjadi orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mau lagi meninggalkan salat, tidak mau lagi melalaikan salat, tidak mau mengulangi lagi orang yang mengabaikan salat kita menjadi orang-orang yang sholatnya sholat orang-orang yang husu sholat sholat orang-orang yang beruntung sholat yang sesuai dengan kata Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saudaraku kaum muslimin dan muslimat serta pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita membimbing kita menjadi orang-orang yang terus menerus menyempurnakan ibadah sholat kita. Sehingga ibadah sholat yang kita kerjakan bukan sebatas kita mengukur kewajiban, tapi akan menjadikan kita, keluarga kita, orang yang beruntung, beruntung di dunia, beruntung lagi di akhirat kelak nanti dengan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita surganya. Amin. Ya robbal Alamin. al mohon maaf. Wallahul muafiq ila kuahimu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.